Oke guys, ketemu lagi dengan saya Adam Rimper. Kali ini saya akan mereview suatu produk terbaru dari Melotronic ID, yaitu Segway. Nah, kalian pasti sudah tahu yang namanya Segway. Segway itu adalah alat transportasi penyeimbang roda 2 yang didirikan oleh Dean Kamen yang dipublikasikan pada tanggal 3 Desember 2001 di Bryant Park di acara Hello Sunday America. Nah, sekarang Segway itu terdiri dari beberapa produk. Salah satunya adalah ini, dan ini. Nah, kali ini gue akan mereview salah satu dari tiga yang kalian lihat tadi. Dan barangnya adalah Segway Drift W1. Oke guys, ini dia barangnya. Segway Drift W1. Sekarang kita buka ya. Yang pertama kita ketemu adalah buku panduan. Terus kita buka dalamnya, ada apa? Tara! Ini kita buka. Ada kabel. Ini kayaknya buat nyarjar barangnya. Kedua adalah adaptor buat mencharger ini. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Kayak ayam sabana bukan? Nah, di sini ada indikator lampu baterai, tombol on off. Ini buat charger. Dan kita balik, di sini adalah ada ban, satu ban. Ini ban mati ya. Dan di sini ada lampu untuk LED. Ini adalah buat pegangnya mungkin ya. Nah, berat dari Segway ini satunya itu sekitar 3,5 kg. Dan maksimal kecepatannya 12 km per jam. Dan penggunaannya kurang lebih 45 menit. Kalau full ini ya baterai ya. Dan maksimal berat yang dapat dia topang adalah 100 kg maksimal. Oke. Okay? Di sini juga ada ini tuh bumper dari karet buat nabrak-nabrak. Wow, total beratnya 7 kg. Oke. Nah, setelah kita unboxing, coba kita coba nyalainnya. Nah, lampu LED-nya ini juga mau ikut menyala. Oke. Nah, penasaran kan setelah kita unboxing barang ini, gue mau coba nih barang. Segimana serunya sih ini barang, oke? Kita coba, let's go! Guys, setelah tadi kita unboxing Drift W1 itu, sekarang kita bakal coba yuk. Sekarang kita lagi dilihat, lagi dicoba oleh tim dari Melotronic ID, oke? Let's go! Gue lagi nyobain Segway W1 nih, yuk kita coba ya. Segway-nya. Yang jadi korban pertama adalah Bowo. Ini memang butuh skill gimnastik khusus guys. Jadi memang agak sulit, tapi pasti bisa. Nah guys, tadi udah lihat juga kan gimana caranya menggunakan Segway Drift W1 itu. Memang agak sedikit susah dan rumit, cuma nggak butuh waktu lama, langsung bisa ngejalanin ya. Mungkin daerah sekitar paha itu menganggap gak. So, jadi jangan lupa subscribe channel ini, klik tombol lonceng biar kalian tahu apalagi video-video yang bakal saya review selanjutnya. Nah, share, like, dan jangan lupa di follow Instagram Melodia Musik dan Melotronic.id. Oke, sampai bertemu di review selanjutnya. Dadah!